Okey, peranan air dan sifat asid. Air ni mesti ada untuk menunjukkan asid, sifat asid iaitu rasa masam. Okey, menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan aqueous. Okey. Elektrik. Okey, elektrik. So dekat sini, asid hanya menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air. Apabila asid dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan satu benda bersifat asid ni, iaitu milik dia, iaitu ion hidrogen. Okey, kehadiran ion hidrogen ni akan membolehkan asid tersebut menunjukkan sifat keasidan. Okey, dan juga asid yang tidak menunjukkan sifat berasid tanpa air ataupun tanpa dilarutkan dalam pelarut organik. Sebabnya asid tersebut kalau kita tak larut dalam dalam air, so dia akan menyebabkan dia akan kekal dalam bentuk molekul. Okey, dalam keadaan molekul ini muka surat 100. Dalam keadaan molekul, dalam dua keadaan, yang pertama tanpa kehadiran air, kita akan dapat gas hidrogen klorida. So gas hidrogen klorida ni kita tak larutkan dalam air, so dia adalah tidak akan menunjukkan sifat asid. Okay, seperti juga dengan asid entanoid glasial. Asid entanoid glasial ni asid entanoid yang tulen. Okay, yang tulen, okay. Formula dia adalah asid CH3COOH. Kalau kita ambil yang pure tanpa ada air, so dia tak akan menunjukkan asid tu bersifat asid, tak rasa masam. Kita tak rasa masam, tak boleh nak tukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey. Dan satu lagi, asid tu kalau tak ada air, kita boleh larutkan dalam larutan pelarut organik. Contohnya hidrogen klorida, kita boleh larutkan dalam mentil benzina, kita boleh larutkan dalam asid entanoid dalam propanol. Kalau tak nak larut dalam air lah, kita larutkan hidrogen klorida dalam mentin benzina, so dia menghasilkan ion hidrogen. Bila hasilkan ion hidrogen, dia akan menunjukkan sifat asid. Okey, jom kita tengok contoh dia yang pertama. Okey, hidrogen klorida. Okey, hidrogen klorida ada kat sini ya. Saya cakap hidrogen klorida dalam larutan pelarut organik. Tak semestilah mentin benzina ke propanol ke, kita ada satu lagi trichloromethana. Okay, trichloromethana. Ini adalah pelarut organik. Okay, bila kita larutkan, dia ada dua kaedah untuk menunjukkan asid. Satu kita larutkan dalam air. Okay, satu kita larutkan dalam pelarut organik. Propanol ni adalah pelarut organik. Okay, contohnya molekul hidrogen klorida dari dalam propanol tidak mengayun. Dia tidak mengayun. Hidrogen klorida ni tak mengayun dalam propanol. Okay, so dekat sini kalau kita letak dalam air, dia akan mengayun dalam air untuk menghasilkan H positif dan juga klorin ion. So H positif ion hidrogen ni, so dia akan menunjukkan hidrogen, ion hidrogen ni dia akan menunjukkan sifat tu bersifat asid. Okey, dia hanya kena boleh larut dalam air saja. Ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua adalah tindak balas zinc. Okey, sebut zinc dengan hidrogen klorida yang dilarutkan dalam propanol. Okey, memula kita letak zinc. Lepas tu kita letak hidrogen gas hidrogen klorida. Tapi gas hidrogen klorida ni kita larutkan dalam propanol tadi. Okey, dekat sini ada tak tindak balas? Okey, kat sini tiada tindak balas. Okey, tidak ada gelembung gas pun yang terhasil. Kerana hidrogen klorida dalam propanol tidak bertindak balas dengan zinc. Sebab apa? Dia tidak diwujud dalam keadaan molekul, okey, tidak, dan dia tidak mengayun untuk menghasilkan ion hidrogen tadi. Okey, bila dia tidak mengayun dan dia tidak ada tindak balas, so hidrogen klorida tadi kekal dalam keadaan molekul yang tak boleh nak kacau. Okey, molekul saja. Tiada hidrogen ion yang hadir sebab dia larut dalam propanol. Jadi, hidrogen klorida dalam propanol tidak menunjuk sifat asid untuk bertindak balas dengan zinc bagi menghasilkan gas gelembung. Gas gelembung dekat sini. Okay, contoh lagi kita tukar gas hidrogen klorida ni, kita tukar, kita masukkan dalam air. Bila hidrogen klorida ni dah jumpa saja air, so dia akan mengayun jadi ion hidrogen
dan juga chloride ion. So nampak je hidrogen ni, so hidrogen ni akan terbebas. Dia akan terbebas, dia menjadi gas, gelembung gas. Gas apa yang terbebas? Gas hidrogen. So apa yang jadi pada klorida ni? Klorida ni akan bertindak balas dengan zinc untuk membentuk zinc klorida. So molekul hidrogen klorida dalam air akan mengion untuk menghasilkan ion hidrogen di dalam lautan ini. Jadi hidrogen klorida dalam asid menunjukkan sifatnya asid. So dia ada tindak balas. Okay. Jadi kalau kita nak buat tindak balas hidrogen klorida ni, kita kena mesti larutkan di dalam air supaya dia boleh bersifat asid dan boleh bertindak balas dengan bahan logam. Okay. Okay. Contoh kedua adalah asid entanoid glasial. Glasial ni maksudnya tulen. Bila saya sebut tulen, dia mesti dalam keadaan molekul. So dia tidak akan bertindak balas. Okay. So dekat sini dia tidak akan mengion. Okay, dia tak ada mengion. Dia akan jadi asid entanoid glasial. Okay, yang tulen. Okay. So dia akan wujud dalam keadaan molekul. Muka surat 101 ya. Okay, tiada ion hidrogen hadir. Bila tiada ion hidrogen hadir, so dia tidak boleh bertindak balas macam tadi. Dia tak boleh bertindak balas. Kalau saya campurkan zinc. Campurkan zinc. So tidak akan ada hasil tindak balas dekat sini. So dia tidak boleh bertindak balas dengan any logam, any base dan tidak boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Contohnya saya masukkan zinc karbonat. Dia tak boleh. So dia tak ada apa-apa tindak balas. Jadi dia maintain lah. Sebut zinc, jadi sebut zinc duduk kat sini. Dan larutan asid entanoid pun jadi kat situ. So dia tidak akan bertindak balas, tak ada perubahan warna, tiada perubahan rasa. So larutan tersebut tidak boleh menukarkan kertas litmus biru dan merah. Macam mana kita nak bagi asid glasial ni boleh bertindak balas dengan logam, base dengan logam karbonat. So kita kena tunjukkan bahawa asid glasial ni bersifat asid. Macam mana? Asid ni dia bersifat asid dengan adanya air. So kita boleh larutkan dalam air. Kenapa dia tak boleh menunjukkan sifat asid tadi? Sebab tiada ion bebas bergerak. Apa yang bebas bergerak tadi adalah hidrogen, adalah ion hidrogen. Okay, so ion asid entanoid glasial tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Bila tak boleh bersifat elektrik, tidak boleh sifat asid, tak ada ion hidrogen, so dia tidak boleh menghasilkan arus elektrik. Jadi macam mana asid entanoid glasial nak menunjukkan sifat asid yang boleh bertindak balas dengan logam, boleh bertindak balas dengan base, boleh bertindak balas dengan logam karbonat dan boleh menghasilkan arus elektrik? Kita boleh tunjukkan dengan kita larutkan asid hidroklorik ni dalam air. Bila asid hidroklorik pula, asid entanoid. Okey, asid entanoid ni bila kita larutkan dalam air, dia akan mengion separa. Okey, menjadi asid menjadi ion entanoid. Okey, dan juga hidrogen ion. So hidrogen ion ni lah dia akan molekul air asid glasial akan mengion, bukan tidak mengion akan mengion, okey, muka surat 101 ya. Okey, mengion separa dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Ini ion hidrogen. So ion, bila ion hidrogen ni hadir, so dia akan mewakili asid entanoid ni untuk bertindak balas dengan logam. Contohnya saya letakkan zinc, sebut zinc dekat sini. So zinc ni akan bertindak balas bergabung dengan asid, bergabung dengan ion entanoid kat sini untuk menghasilkan garam dan terbebaslah gas karbon, gas hidrogen. So seterusnya dia akan menukarkan. Bila saya letak saja kat sini, dia letakkan kertas litmus. So dia akan tukar kepada biru kepada merah. Kenapa benda ni berubah? Kerana ada ion yang bebas bergerak, iaitu hidrogen ion. So secara automatiknya kalau saya larukan dengan arus elektrik, so ada arus elektrik yang mengalir. So ini menunjukkan ia adalah bersifat elektrolit yang boleh menghasilkan arus elektrik. Okay, sama juga dengan alkali. Alkali dia mesti ada air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kalau asid hidrogen, ion hidrogen. Okey. So dekat sini alkali larut dan mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Tanpa air ataupun tanpa larutan organik yang sesuai, tiada ion hidroksida dihasilkan. Jadi sifat alkali tidak ditunjukkan kerana bahan tersebut kekal dalam keadaan molekul.
Okey, contohnya yang pertama kita letakkan satu natrium hidroksida tanpa air dekat sini. Okey, satu lagi situasi dengan air. Tanpa air, so dia akan kekal. Okey, ion natrium dan ion hidroksida ditarik daya elektrostatik yang kuat. Okey, dalam keadaan pepejal. So dia kekal dalam keadaan serbuk tadi. Sebab apa? Pepejal ni sebab dua-dua ni dia ada daya elektrostatik yang kuat. Okey, ini kamu dah belajar ikatan ion. So pepejal natrium hidroksida tidak bertindak balas dengan garam amonia. So saya letaklah serbuk. Okey, saya letakkan serbuk natrium hidroksida, saya letakkan serbuk garam amonia. So tidak akan ada tindak balas berlaku. Okey, kerana apa? Kerana ia dipegang oleh daya elektrostatik yang kuat. Lepas tu saya letaklah campuran ni, saya letaklah ataupun saya letakkan satu kertas litmus biru. Bertukar tak menjadi merah? Tidak bertukar. Kerana apa? Kerana tiada ion yang bebas bergerak. Ion apa? Ion hidroksida. So pepejal natrium seterusnya kalau saya lalukkan serbuk ni, saya letakkan arus elektrik, ada tak renjatan? Tidak ada kerana tidak ada ion hidroksida yang bebas bergerak. Macam mana perubahan ni kita nak berlaku, kita nak ada something perubahan yang boleh menghasilkan arus elektrik, boleh menukarkan kertas litmus tersebut merah kepada biru. Jadi kita larutkan terlebih dahulu serbuk natrium hidroksida dalam air. Bila kita larutkan, dia akan mengion sepenuhnya kepada ion natrium dan juga kepada ion hidroksida. So ini dia dah tunjukkan sifat alkali. Bila dia sifat alkali kan, so dia akan boleh bertindak balas dengan asid, boleh bertindak balas dengan garam amonia dan terus menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Silap, merah kepada biru. Untuk alkali, merah kepada biru. Okey, dan dia boleh menghasilkan arus elektrik dalam keadaan elektrolit. Okey, kerana terdapat ion bebas bergerak. Ion apa yang bebas bergerak dalam alkali adalah ion hidroksida. Okey, muka surat 102 yang ini. Okey, seterusnya gas amonia. Okey, dalam propanol. Dia tengok, dia ada menunjukkan ion bebas bergerak tak? Kalau dalam air, ada tak dia menunjuk? Kita nak ada, pertama kita nak menghasilkan ion yang bebas bergerak. Ion yang bebas bergerak ni, nama dia siapa dalam ni? Kes ni adalah ion hidroksida. So bila ada ion hidroksida ni, so dia boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, hasilkan arus elektrik. Satu, dia boleh menukarkan kertas litmus merah kepada biru dan dia boleh bertindak balas dengan asid dan juga garam amonia. Okey, bila dalam propanol, okey, kita ambil gas amonia ni, kita masukkan dalam propanol. So dia tidak akan ada apa-apa perubahan. Kekal sebagai diri dia, iaitu kekal dalam keadaan molekul. So dia tidak akan mengion. Bila dia tak mengion, okay, dia kekal dalam bentuk dia molekul. So dia tidak boleh bertindak balas dengan amonia dan tidak boleh menukarkan kertas litmus merah kepada biru. So dia tidak ada ion bebas bergerak, iaitu ion hidroksida, dan tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Jadi macam mana kita nak bagi gas amonia ni boleh menghasilkan arus elektrik? Kita larutkan dalam air. Bila dia jumpa saja air geng dia, dia akan mengion. So dia teruja, dia teruja, dia mengion secara separa untuk menghasilkan ion amonium dan juga ion hidroksida. Di sinilah clue yang paling penting. Ion hidroksida ni paling aktif. So dia boleh pula bertindak balas dengan asid dan garam mineral dan menukarkan kertas merah kepada biru dan menghasilkan arus elektrik melalui ionnya, iaitu bebas bergerak. Inilah kunci dia. Bila ada ion hidroksida, so dia akan tukar kepada merah kepada biru kertas litmus itu. Okey, ini muka surat 102. Okey, 103 last sekali. Kita ada dua eksperimen. Kita nak tunjukkan air ni perlu tak untuk, diperlukan tak dalam asid untuk menunjukkan sifat asid. So keadaan ni kita buat dua bekas, satu ada air, satu tak ada air. Okey, itulah manipulasinya. So kita nak tengok apa bergerak balas tu, perubahan warna kertas litmus biru kepada merah. Okey, satu lagi asid ni kita guna sama, satu serbuk asid dia kita guna asid oksalik. Okey, hipotesisnya asid oksalik tanpa air tidak menunjukkan sifat keasidan. Ini pun boleh, satu.
ataupun asid oksalik tanpa air tidak menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Satu, asid oksalik dengan air menunjukkan sifat keasidan iaitu menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okay, bahan, sebuk oksalik, air suling, kertas litmus, apparatus ataupun radas tabung uji dan juga rak tabung uji. Ini ada dua tabung uji, satu dan dua. Okey, bila satu dan dua kita tengok, satu ni tanpa air, so tiada perubahan sebab tiada ion yang bebas bergerak iaitu ion hidrogen. Manakala influence ni menunjukkan, tidak menunjukkan sifat asid. Kertas litmus bagi eksperimen yang kedua, tabung uji yang kedua, bila ada air saja dia akan menghasilkan ion hidrogen yang bebas bergerak, so ini akan menunjukkan sifat keasidan. So dia akan tukar kertas litmus biru kepada merah. Jadi hipotesisnya diterima. Okay, satu lagi kita tengok alkali, perlu tak air? Okay, jadi kita akan guna dua bahan alkali. Okay. Satu jenis bahan alkali, okay, barium hidroksida. Dan satu terletakkan dengan air dan satu tidak letakkan dengan air. So dimanipulasikannya adalah kehadiran air. Okay, bergerak balas ni kita akan tengok kertas litmus merah bertukar tak kepada biru. So hipotesis ni barium hidroksida menunjukkan tanpa air tidak menukarkan warna kertas litmus merah, tidak menunjukkan sifat alkali. Satu bagi hipotesis yang pertama, tak habis lagi ni. Yang kedua adalah barium hidroksida ditambahkan sedikit air dan dia akan tukarkan kertas litmus merah kepada biru dan menunjukkan sifat alkali. Bahan yang digunakan adalah barium hidroksida, kertas litmus dan juga air suling. Dan seterusnya kita gunakan piring kaca dan juga penitis sebagai apparatus kita iaitu alat. Okey, apa yang kita nampak dekat sini, dia ada dua lah piring piring tadi, satu tanpa air, satu dengan air. Okey, barium ni. Ini tanpa air. Okay, kita letakkan kertas litmus, tiada perubahan. So, eksperimen tanpa air ni dia tidak menunjukkan sifat alkali. So, yang kedua, barium hidroksida ni saya letakkan sedikit air dulu, air suling. So, dia dah jadi berair kat situ. So, dia akan mengion. So, saya letakkan kertas litmus kat sini. So, kertas litmus tu akan bertukar menjadi merah kepada biru. So, dia akan menunjukkan sifat keakalian. Jadi, hipotesisnya itu adalah diterima. Okay, jadi peranan air ni adalah sangat penting untuk membolehkan asid tu bersifat asid, menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan boleh bertindak balas dengan logam, bertindak balas dengan logam karbonat. Kalau alkali pula, dia boleh menghasilkan ion hidroksida, menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okay, itu saja untuk hari ini.